Selamat berjumpa kembali sahabat semua di channel kita di Wali Panib. Kali ini dengan vlog yang cukup berbeda dengan biasanya kita salah satu mengeksplorel salah satu usaha rakyat di rumah makan yang cukup unik di masyarakat ini di sepertinya di tepi Sungai Barumun, tepatnya di desa Parantonga, ya. Parantonga, Kecamatan Ektabala Barumun, rumah makan ini tepat berada di pinggir Sungai Barumun. Bagaimana hasilnya? Oke, jangan kemana-mana, cek dulu video kita ini. Ini adalah salah satu transportasi masyarakat untuk mengangkut hasil sawit, hasil perkebunan sawit dari Sungai Barumun ini. Sungai ini dalamnya mungkin hampir 3 atau 4 meter lah kedalamannya. Rumah makan ini memiliki pondok yang cukup-cukup unik di pinggir sungai. Jadi Anda yang melalui menuju Kabupaten Padang Lawas atau menuju Pekanbaru dan sebagainya, ini sangat cocok untuk lokasinya. Ini lagi ada pondoknya di atas kayu. Ya, Pak Gabu punya cerita. Nggak full musik. Ini Haruaya Marbegu. Ya. Jadi kita makan di dekat kayu. Oh ya. Mantap, pasoy. Mau beli potongan nomor enggak? Oke. Hah? Oh, lupa lah ada sound godang babo nak bisa duit. Mana kayu? Ikan dan nopang lah. Anak aku betah dia masih boleh. Ibat raja, ibat aku jauh ni. Ada jauh ni dah. Sini dah. Thank you.